Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pada malam hari ini agak ini ya, dari siang tadi kita udah lihat ikan-ikan teman yang ada di Pontianak di rumahnya Om Fitra. Nah, kali ini saya di tempat Om Riki. Sebelum-sebelumnya saya pernah buat konten beliau waktu masih di Putus Hibau. Nah, sekarang beliau sudah pindah ke Pontianak dan ikan-ikannya mantap. Nah, kali ini dijual semua ya, bro. Bagi teman-teman yang pengen ikannya, ini dijual semua ikannya. Nah, kita langsung ketemu aja dengan orangnya yang punya ya. Om Riki, maju sini Om. Wih, ini lama nggak ketemu, udah ganteng bro. Wih, ganteng nggak Kenji Om Riki? Ganteng dong. Wih, nah sebelumnya Riki juga pernah di Putus Hibau. Dari Putus Hibau pindah ke Pontianak, alhamdulillah. Berapa tahun Ki di Pontianak? Di Putus Hibau berapa tahun? 4 tahun di Putus Hibau. Pindah ke Pontianak mencari ilmunya di Putus Hibau. Sama sini. Berkarya di Pontianak. Nah, untuk ikan-ikan di sini ini Ki, dari mana-mana aja? Ini dari Putus Hibau semua. Putus Hibau semua. Dari hulu lah ya. Dari hulu. Biar teman-teman enggak inilah ya. Enggak ada dari lain. Nah, kira-kira ikan ini dijual enggak? Ada dijual. Ada dijual, ada buat kontes tahun depan. Mana ikut kontesnya? Ikut. Dapat? Dapat, menang. Menang gung malu. Malu sih enggak, bro. Yang nama kita kontes arwana ini mau menang mau kalah itu udah biasa dalam satu pertandingan. Iya, betul tuh. Ya kan? Tapi setidaknya memotivasi kita lagi. Betul. Kita udah tahu ikan yang apa ya? Bukan spek lah ya. Intinya bagus lah ya. Nah, bukan berarti kita enggak bagus ikannya, tapi kita betul-betul yang nama keberuntungan, betul enggak, bro? Betul. Pada saat ikan itu masuk dalam satu hari di situ stres, apa itu ini semua stres kan? Enggak main deh. Jadi enggak main ikannya. Jadi kalau untuk di sini ini ukuran berapa nih Ki? Ini ada SB ya? SB namanya SB tembakol. SB apa? SB tembakol. Nah, ini SB semua teman-teman. Cuman mata diamond ya? Nah, ini mata diamond atau mutiara nih. Mutiara ya? Mutiara. Tapi apple bodinya apple. Kalau handphone iPhone apple. Sip. Harganya meledak. Ini harganya merakyat nggak kira-kira ikan di sini? Merakyat insyaallah, biar teman-teman yang permula itu Ki, intinya kita ini kan yang teman-teman permula yang pengen pelihara arwana, bisa nggak kasih tahu harga paling termurah di sini? Paling termurah 1xxxx.xxxx. Satu jutaan. Oh, 1 jutaan ada ya? Ada. Nah, jadi teman-teman yang mau di wilayah Pontianak, yang mau ikan-ikan arwana super red, di sini ada di alamatnya Jalan Tabrani Ahmad di Gang Serumpun Indah nomor 7. Mantap. Ada. Jadi teman-teman langsung aja datang sini, nanti kontak kasih WhatsApp-nya nomor WA di bawah ya. Garasi kecil. Biar langsung hubungi Om Riki aja lah. Nah, kira-kira ikan-ikan di sini Ki, wis banyak nih Ki. Nah, kebetulan juga saya mau oprek ikan di sini ya. Ada berapa ekor mau saya oprek? Mungkin ada belasan puluhan lah. Belasan puluhan ya. Nah, iya. Jadi ada problem lah ya di ikannya. Hanya enggak kita kerjakan terlalu banyak. Hanya sedikit aja. Memoleh-moleh sama maju sini Om. Nah, ini satu ekor kita mau kerjakan nanti ya. Ini satu ekor kita mau kita kerjakan. Ini kalau misal ada yang suka bisa lagi. Gas. Gas kan enggak? Ya. Cocok harga gas kan. Cocok harga kita gaskan, bro.
Nah, di sini juga anak-anakannya wow. Wow semua ini, Bro. Ini ada juga. Oh, ini ada Oscar ya? Nah, Oscar. Sekarang sini Ki. Kebetulan di sini ada Om Ricky. Kenapa harus dikasih Oscar Ki? Karena biar ini deh, biar ada kawan, kawan makan. Kawan makan. Kawan makan. Kawan makan ya. Kawan makan berebut ya, Bro. Jangan kawan makan kawan ya. Nah, itu bahaya, ya. Bahaya. Nah, di sini ada juga. Langsung aja kita lihat ikannya, Bro. Wih, mantap nih. Oh, ini yang dibilang sold out kan, Ki? Wah, wow, ini dia. Oh, ini sold out ya? Sold out paut. Ini namanya baby apa, Ki? Spesial. Baby spesial. Ini dari anakan Moose Black Arrow. Meledak. Ini enggak bisa nih. Enggak bisa ya? Ini jadi orang-orang dalam ya. Hanya apa? Hanya apa? Ada orang dalam. Jadi mau dijual ecer pun susah ya, karena Om Ricky juga ya dapatnya susah. Orangnya susah. Minta bagi susah. Sultan, Bro, Sultan. Nah, jadi ini juga ada. Kita ambil lampu, Ki. Nah, ini eceran. Ini yang eceran harga berapa? Ini 1 jutaan tadi. Oh, ini harga 1 jutaan. Kalau ini 1 jutaan, 1 jutaan apa 1 jutaan lebih? 1 juta lebih. 1 jutaan lebih. Lebih ya. Ini harganya 1,5. Nah, ini yang murah-murah nih, Bro. Ada nih. Biar supaya teman-teman yang pemula jelas. Yang mau ikannya silakan ya. Ekor ini cross. Ini aja lihat, lihat ya. Layung panjang. Nah. 1,5 ya. Sudah 15 cm. Nah. Kalau ini matanya berkabut itu dikarenakan biasanya gosok-gosok ke sini nih. Itu enggak masalah lah. Kasih obat sembuh ya. Merah ikannya. Ada harga, ada kualitas. Ya, kalau ini kualitas menentukan harga lah ya. Saya enggak berani kasih tahu. Moose Black. Ini anakan Moose Black Arrow. Nah, kalau ini kalau ini udah ini ya. Ini udah datuk-datuk nih. Datuk-datuk kah? Datuk. 4 tahun ada Ki? Ada. 4 tahunan ya harga umur ikan ya. Lampunya aja udah lepas. Bahasa king tuang. Burung ada juga ya? Ada. Burung berapa jual? Ini burung tidak jual, Pak. Nah, besok saya bawa ke Tusibau. Saya pulang besok, saya bawa ke Tusibau. Nama burungnya? Burung apa? Burung dalam celana. Itu jelu. Ada duit itu. Apa? Ada duit itu. Nah, kalau teman-teman mau nonton. Udah lama Ki ya, kita berkontin ya. Ini kita buang sungutnya ya. Nah. Kena ini ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat ikan, ini ada. Ini udah tua ini, Bro. SB-nya sudah tua sekali. Ini mungkin 5 tahun umurnya. Lebih dari 5 tahun. Ya, lihat ini nih. Matanya aja udah keriput. Ya, Bro. Udah tua ini, Ki. Kalau kita manusia ini udah tikun lebih dari 5 tahun nih, Ki. Ki beli udah 5 tahun kan? Berarti ikan ini kurang lebih ikan sudah di atas 8 tahun ada ini, Ki. Ada kali ya keriput ya. Iya, ada keriput ya. Betul. Masih muda abang lah. Wis. Ya. Saya ABG terus lah. Saya glow up. Tapi gitu terus lah. Kita terlalu gemuk, Bro. Ini nah, sispek kita nih kan. Napas. Nah. Oke. Okay. Sambil bercanda biar enggak tegang, penonton juga enggak tegang. Jangan lupa apa Ki buat penonton, Ji? Subscribe and comment and share Moose Black Arrow. Oke ya. Nah, jadi kita langsung aja tangkap ikannya. Kita langsung tangkap ikannya. 1 2 ada berapa lah? Nanti kita tayangkan aja beberapa ekor aja lah. Yang lainnya enggak bisa karena kerja banyak ikan yang kita kerjakan ya. Di dalam juga ada. Yang di dalam juga ada sebetulnya ikan, kita hanya ambil di sini aja. Tapi biar teman-teman enggak penasaran langsung aja datang ke tempat Om Ricky ya, langsung hubungi Om Ricky. Betul enggak, Bro? Gas, meledak. Nah. Oke okay ya, langsung aja kita kerja ikannya. Sip. Selamat menikmati.
lakukan, jangan pernah mempraktikkannya, karena darah seperti ini, apalagi untuk efek arwana ini sangat berbahaya sekali bagi teman-teman yang ingin mencobanya. Salah sedikit akan berakibat fatal untuk teman-teman yang pengen melakukannya, ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah paham, yang sudah tahu, silakan melakukannya sesuai dengan pengalaman yang ada, ya. Apabila teman-teman yang pengen belajar juga, saya sarankan lebih baik teman-teman silakan bertanya dulu, berkoordinasi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Oke, ingat sedikit aja kesalahan akan berakibat fatal pada kesalahan Anda. Oke. Ikannya sekarang sudah mulai sadar. Jadi kita buat lilik aja ya ikannya, biarkan dia sadar sendiri lah. Mungkin Om Riki kalau di sini gimana Om? Kasih aerator Om. Ini darahnya. Nggak aerator, paling pun hidupannya ya. Kalau kita sekarang lepaskan isi garam, nah, biar kita nyari relax sendiri Om. Nanti dia bagi Om. Bukan? Okay. Ada saya pegang Om? Ini garam. Sulap. Sulap. Sulap merah boleh belajar sama ini. Merah sulap. Kamus merah namanya. Datang aja ke Besi Bau. Kamus SR. Nah, penyadarannya nggak perlu kita pegang kan? Cukup. Masukkan. Udah, kita buat relax ikannya. Kalau kita ulu-ulu, baca doa selamat dulu. Oh, selamat. Ah, selamat. Gimana? Siap. Ada duit tuh. Ini ya. Oke ya, sekarang kita ambil yang satu lagi, bro. Nah. Kita tangkap satu lagi ikannya. Ini aman semua. Satu sudah kita. Nah ini tadi ya. Om Riki. Lampu Om, lampu Om. Yang pegang Om. Nah, ini tamu dari Thailand nih, Om Iqbal. Halo. Apa kabar nih Om? Baik. Ada ikan di rumah? Alhamdulillah ada. Ikan yang saya kirim kemarin mana? Innalillah Om. Ikan telah ganti air Om. Apa? Innalillah ikannya Om. Wih, sebanyak hidangan dari Om Riki ini. Banyak ikan nih bro. Nah. Ini juga keren nih. Wih. SB. SB, SB, SB. Apel. Oke ya. Oke ya, sekarang ikan yang berikutnya. Ikannya, bro. Nah, ini ikannya ya. Oke, sip. Nanti kerja ikannya.
kalau kita tarik lagi sebetulnya bisa retak kaca aja. Makanya posisinya baru sekitar 20 cm. Tangan saya 22 cm. Ya, oke, sip. Bagaimana Om Diki? Luar biasa. Om Iqbal, bagaimana Om Iqbal? Mantap, mantap. Sudah, jangan lupa subscribe, share, and comment. Oke ya, sekarang kita tunggu ikannya sampai sadar. Nah, biarkan dia rileks. Nah, oke ya. Sekarang ikannya sudah selesai, kita oprek. Dari tadi ikannya yang kita publikasi ini 2 ekor. Yang dalam juga ada lagi ya. Mantap, rapi kali. Rapi kali. Jadi bagaimana menurut Om Riki ikannya? Ikan kita rapi sekali. Dia enggak nih kira-kira? Oh, jangan. Berarti ikan ini enggak jual Om Riki, yang ini yang kita oprek. Ini spesial buat oleh-oleh Mus Black Arrow. Tapi bohong. Kalau saya mau, saya ambil semua nih, ya. Nah, ini ikannya. Silakan lihat, udah kita oprek. Tidak ada masalah satu apapun. Ikannya sudah sadar lagi. Nah, mulutnya juga udah rapi. Wih. Mantap bro ikannya, bro. Nah, yang atas juga Om Ipan. Kita lihatkan ikannya. Ngeri-ngeri sedap ngelihatnya. Biar teman-teman bisa lihat langsung lah. Kebetulan juga kita kebun enak, jadi sekalian lah kerja ikan yang ada di. Nama showroomnya apa Om? Nama showroomnya Shop Kikil Manis. Bukan. Ah. Di silo kita Mat Warna Arwana Superet. Alamatnya? Jalan Tabrani Ahmad, Gang Serumpun Indah nomor 7. Nomor 7 Pontianak ya. Pontianak. Nah, nanti kita buat teman-teman langsung aja di datang ke sini langsung dari awal tadi kalau nontonnya teman-teman pasti udah tahu harga-harga yang ada ikan di sini ya. Nah, kebetulan juga kita datang teman nih dari Pontianak juga. Halo. Ini salah satu permula juga ya pelihara arwana. Ada saya racuni satu ekor kemarin. Dikarenakan ikannya ada yang mau beli, dia nggak mau jual, langsung ikannya innalillah. Sudah dinego orang karena masih sayang, ya itulah nggak boleh ya, akhirnya innalillah. Nah, jadi kebetulan juga beliau ini bisnis di bidang jual beli mobil. Nah, jadi yang teman-teman orang hulu lah ya, orang hulu daripada cari ikannya pakai motor terus ya, uangnya banyak mobil. Mending pakai mobil, langsung aja hubungi Om Iqbal di WhatsApp-nya di bawah ya. Yang mau beli mobil, mobil ya. Apapun siap disediakan. Wih, Sultan nih bro. Amin. Oke ya, terima kasih banyak buat teman-teman sukses semuanya. Mus Black Arrow. Terima kasih Om Iqbal. Jangan lupa like dan subscribe. Oke ya, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Capek bro ya. Oke ya, stay.